serangan balik mematikan Bali United. Jadi Bali United diserang sama Persib, kemudian bola dibangun Jajang Mulyana, kemudian Nofri Setiawan langsung ke Privat Barga. Privat Barga ini bener-bener larinya kencang banget, gesit. Nah ini dia berhasil ngelewatin pemain Persib nih, dan dia langsung comeback ke M. Rahmat. M. Rahmat ngegolin dengan sangat baik. Jadi kuncinya ini sebenarnya di Privat Barga. Privat Barga mampu lari dari belakang ke depan, giring bola dan kasih umpan ke M. Rahmat. Penyelesaian M. Rahmat juga sangat baik, Gus. Jadi ini sangat mematikan sih serangan baliknya, yang tadinya benar-benar diserang Persib kemudian bisa serang balik dan berbuah menjadi gol bagi M. Rahmat, assist oleh Privat Barga.